bongkar kelakuan mantan suami dan babysitter. Mawar Afi tak sudi diajak ketemu berdua. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Lama tak terdengar kabarnya, mendadak Mawar Afi membongkar kisah rumah tangganya. Tak disangka, pernikahan Mawar dan sang suami Steno Ricardo kandas. Yang lebih menghebohkan adalah saat Mawar mengungkapkan fakta bahwa sang mantan suami kini menikahi babysitter mereka. Mawar yang sakit hati pun membongkar perilaku sang mantan suami dan babysitter mereka. Dikutip dari akun Instagram @nyonya_gosip, Mawar mengungkap tangkap layar percakapannya dengan mantan suami. Terlihat Mawar yang memberi nama kontak Steno dengan nama suaminya si Tete. Dalam keterangan ditangkap layar, Mawar secara sarkas mengungkapkan sang mantan suami akhirnya menghubungi dirinya setelah menghilang lama. Akhirnya setelah menghilang, beliau menghubungi saya. Tulis Mawar. Terlihat Steno yang mengajak Mawar bertemu berdua untuk meluruskan masalah dalam tangkap layar pesan WhatsApp ini. Jelas saja, Mawar yang merasa telah dipermainkan pun memberikan balasan nyelekit. Mawar pun mengungkap segala unek-unek dan tuduhan yang dilayangkan padanya. Mulai dari tuduhan jarang di rumah, larangan datang ke persidangan cerai, hingga kabar bahwa Steno berniat menikahi sang babysitter pada bulan Desember 2021 lalu. Mawar pun mempersilahkan Steno dan Susi atau mantan babysitternya itu memberikan klarifikasi. Dalam instastory lainnya, Mawar pun mengaku tak sudi bertemu berdua dengan mantan suaminya ini. Mohon maaf, Pak. Kamu sekarang itu suami orang. Kok ngajak ketemuan berdua sih? Emang aku cewek apa kabar? Kok apa kabar? Apaan? Tulis Mawar. Netizen pun tak ketinggalan memberikan komentar atas kejadian yang menimpa rumah tangga Mawar ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.